Jadi kali ini kita membahas mengenai persamaan nonlinier, di mana diketahui akar 3x min 2 kurang dari akar x plus 4. Penyakan adalah batasan nilai x yang memenuhi. Untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan kuadratkan kedua ruas. Di mana akar 3x min 2 kurang dari akar x plus 4. Kita akan kuadratkan sehingga dapatkan 3x min 2 kurang dari x plus 4. Sehingga kita pindah ruas, kemudian sehingga 3x min 2 min x min 4 kurang dari 0. 2x min 6 kurang dari 0, 2x kurang dari 6, x kurang dari 3. Kemudian langkah kedua, kita akan gambarkan penjelasan langkah 1, yaitu x kurang dari 3. Karena kurang dari, maka areanya sebelah sini. Kemudian langkah ketiga, kita akan tentukan nilai batasan x dengan syarat bahwa bilangan di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka untuk 3x kurang dari 2 lebih dari sama dengan 0, x akan bernilai 2/3. Kemudian kita akan gambarkan pada langkah keempat, kita gambar x lebih dari sama dengan 2/3. 2/3 karena lebih dari, maka areanya sebelah sini. Kemudian langkah kelima, kita akan mencari nilai x untuk sisi sebelah kanan di mana harus lebih dari 0 karena di dalam akar, sehingga x lebih dari sama dengan minus 4. Dan kita gambarkan dalam garis bilangan x lebih dari sama dengan min 4, sehingga minus 4. Maka areanya sebelah sini. Oke, selanjutnya langkah ketujuh, kita akan iriskan x kurang dari 3, x lebih dari sama dengan 2/3, x lebih dari sama dengan minus 4. Kita akan gambar di sini minus 4, 2/3, 3. Oke, sesuai gambar yang sudah kita buat sebelumnya, maka ini area 3. Kemudian ini 2/3, kemudian lebih dari, maka irisannya adalah jadi
batasan nilai x yang memenuhi akar 3x min 2 kurang dari akar x plus 4 adalah x lebih dari 2 per 3 lebih dari 9 per 3 kurang dari 3.